Dari Super Doomboard itu ada dua, yang satu tanpa gyro, yang X6F, yang satu lagi pakai gyro, X6FG ini pakai gyro ya. Gimana sih cara aktifin gyronya? Yuk kita coba. Nah di sini kan ada apa ya namanya, tombol kecil. Tapi dipencetnya tuh harus menggunakan obeng yang kecil ya. Nah, yang servo di channel 1. ESC channel 2. Oke. Tes baterainya. Terus kita nyalakan. Nah, kalau nyala biru begini, biru. Kalau nyala hijau begini, ini gyronya belum aktif. Contohnya aktif atau nggak aktif, kita lihat bannya ya. Kalau digoyangin tuh dia diam aja dia. Cara aktifinnya tinggal blok 3 kali. Tuh. Sampai warnanya kuning, tadi kan hijau sekarang kuning. Oke, kita matiin dulu. Oke. Terus nyalain lagi. Tuh, ini masih kuning. Jadi kuning ya, berarti gyronya ini udah aktif. Ada di channel 6. Di channel 6. Ini jadi bisa disetting gyronya mau seberapa besar dan seberapa kecil. Tuh, kita gedein dulu tuh. Kita fullin terus 100%, kita goyang-goyangin. Tuh, dia ngelawan. Nanti kita tes di track seberapa sih fungsi gyro di Dumbo RC ini. Besok kita ke track nyobain. Enak gak sih main bugi di tanah pakai gyro?